Hai murid-murid, dalam video ini kita akan lihat tajuk operasi darab dengan nombor 2 digit. Sekiranya murid-murid ingin lihat video-video yang seterusnya, murid-murid boleh klik subscribe dan klik bell button. Baik murid-murid, operasi darab ini kita boleh gunakan dua kaedah. Satu kaedah lama, satu lagi kaedah lattice. Kaedah lattice ini saya dah upload dah video sebelum ini, nanti murid-murid boleh rujuk dekat channel. Ataupun murid-murid rujuk dekat video ini nanti, dekat deskripsi saya akan letakkan link video kaedah lattice ini. Dalam video ini kita akan lihat kaedah lama. Kaedah lama ini kaedah yang terdapat dalam buku teks kamu. Baik murid-murid, sekarang mari kita lihat contoh yang pertama. 49 darab dengan 23. Untuk soalan operasi darab, kita kena hafal sifir. Kalau murid-murid tak hafal sifir, tak apa, cikgu akan tulis dekat sini. Dalam soalan ini, kita kena tahu sifir 4 dan 9 ataupun sifir 2 dan 3. Biasanya, kita akan pilih nombor dekat belakang ini. Jadi, kita kena tahu sifir 2 dan 3. Sekarang, cikgu akan tulis dekat sini dulu supaya murid-murid cepat faham apa yang cikgu ajar dekat sini. Baik murid-murid, sekarang kita selesaikan soalan ini dalam bentuk lazim dengan menggunakan kaedah yang lama. Kita kena tulis dulu 49. Tulis 49. Seterusnya darab dengan 23. Darab 23. Kena buat satu garis je dulu. Okey, sekarang 4 dan 9 ini kena kali dengan 3 dulu. Nombor 2 ni biarkan dulu. Okey. Kena kali dari belakang. 9 kali 3. Tengok dekat sifir 3. 9 kali 3 dapat 27. Jadi 7 ni kena tulis dulu dekat sini. Okey. Tulis 7 dulu. 2 ni kena naik dekat atas sini. Macam operasi tambah juga. Okey. 2 dekat sini. Okey. 9 kali 3 dapat 27. Sekarang kita kena gerak pi dekat nombor 4. 4 kali 3. Tengok dekat sifir. 4 kali 3 dapat 12. Okey, 12 ini kena tambah dengan 2 ini. Jangan lupa 2 ini. 12 ini kena tambah dengan 2 ini. 12 tambah 2. 13. 14. Tulis terus 14 dekat sini. 49 kali 3 dapat 147. Sekarang baru kita gerak pi dekat sifir 2 ini. Sebelum kita pi dekat sifir 2 ini, kita kena potong dulu nombor 2 dekat atas ni. Sebaik siap yang ini, nombor 2 dekat atas ni tak wujud dah. Okey, seterusnya 49 kena kali dengan 2. Mesti kali dari belakang. 9 kali 2. Tengok dekat sifir. 9 kali 2 dapat 18. Tulis 8 dulu, okey. Tulis 8 dekat sini. Okey, ikut. 9 kali 2 ikut sini. 8. Okey. Tulis 8 dekat sini. 1 ni kena naik dekat atas. Okey. Sekarang 4 kali 2. 4 kali 2 dapat 8. 8 tambah 1 dapat 9. Tulis dekat sini 9. Tempat kosong ni kita kena tulis nombor sifar. Langkah seterusnya kita kena bubuh tambah dekat sini. Ingat ya, sebaik siap darab semua, kita kena tambah. Okey, akhir sekali kena tambah. Buat dua garis sekarang. Okey. 7 tambah sifar dapat 7. 4 tambah 8 dapat 12. 2 sini, 1 pi dekat atas. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 9, dapat 11. Jadi jawapannya 1127. Baik murid-murid, sekarang kita lihat contoh yang seterusnya. 138 darab dengan 64. Saya dah tulis dah sifir 4 dengan 6 dekat sini. Sekarang kita selesaikan soalan ini dalam bentuk lazim. Kena tulis dulu 138. 138 darab dengan 64. Darab 64. Buat satu garis je dulu. Okey, sekarang kena darab dengan 4 dulu. 138 kena darab dengan 4 dulu. 8 kali 4. Okey, tengok dekat sini. 8 kali 4
32. Jadi 2 ni tulis dekat sini. 2 dekat sini. 3 ni naik dekat atas. Macam operasi tambah juga. 3 dekat sini. Okey, sekarang 3 kali 4. 3 kali 4. 12. 12 ini kena tambah dengan 3 ini. 12 tambah 3. 13, 14, 15. Jadi 5 dekat sini, 1 pi dekat atas sini. 1 kali 4, okey, 1 kali 4 dapat 4. 4 ini kena tambah dengan 1 ini. 4 tambah 1, 5. Jadi tulis dekat sini 5. 138 kali dengan 4, kita dapat 552. Sekarang 138 ini kena kali dengan 6 pula. Sebelum kita kali dengan 6, kita potong dulu nombor 3 dan 1 ini. Sekarang tak wujud dah nombor 3 dan 1 ini. Okey, sekarang 8 kali 6. Tengok dekat sini, 8 kali 6, 48. Jadi 8 ini kena tulis dekat sini. 8 kali 6, okey, 8 tulis dekat sini. 8 dekat sini. Okey, 8 kali 6 dapat 48 kan? 8 dah tulis. 4 ini pi dekat atas sini. Okey, sekarang 3 kali 6. 3 kali 6, 18. 18 ini kena tambah dengan 4. 18 tambah 4. 19, 20, 21, 22. Jadi, 2 dekat sini. 2 lagi naik dekat atas. Sekarang, 1 kali 6. 1 kali 6, 6. 6 tambah 2, 7, 8. 8 tulis dekat sini. Tempat kosong ini, kita tulis sifat. Dekat sini pun, sifat. Sini tambah. Buat dua garis. Okey, tambah dari belakang. 2 tambah sifar. Dapat 2. 5 tambah 8 dapat 13. 3 sini. 1 pi dekat atas. 1 tambah 5 dapat 6. 6 tambah 2 dapat 8. Sifar tambah 8 dapat 8. Jadi jawapannya 8,832. Baik murid-murid, sekarang kita lihat contoh yang ketiga. 39 darab dengan 2,094. Dekat sini cikgu dah tulis dah sifir 3 dan sifir 9. Sekarang kita tulis dulu yang ini dalam bentuk lazim. Walaupun nombor kecil duduk dekat depan, kita ambil nombor besar tulis dekat atas dulu. Okey, 2,094. 2,094 darab dengan 39. Buat satu garis je dulu. Sekarang 2,094 kena kali dengan 9 dulu. Kita kena kali dari belakang. 4 kali 9. 4 kali 9 dapat 36. 6 ini kena tulis dekat sini. 3 ni kena naik dekat atas. Okey, sekarang 9 kali 9. 9 kali 9, 81. 81 kena tambah dengan 3. 81 tambah 3, 82, 83, 84. Jadi, 4 tulis dekat sini, 8 pi dekat atas. Sekarang, sifar kali 9. Ingat, sebarang nombor kali dengan sifar, jawapannya adalah sifar. Sekarang, sifar kali 9 dapat sifar. Sifar tambah 8, jawapannya 8. Sekarang, 2 kali 9. 2 kali 9 dapat 18. Jadi, 18 boleh tulis terus. Sebab lepas 2 ni tak ada nombor kan? Jadi, 2 kali 9 kita dapat 18, tulis terus 18. Sekarang, kita kena ambil nombor ini darab dengan 3. Iaitu 2,094 ini kena darab dengan 3. Sebelum itu, nombor dekat atas 8 ini dengan 3 ini tak wujud dah. Okey, kita potong siap-siap. Sekarang, 4 kali 3,
4 kali 3 dapat 12. 2 ini tulis dekat sini. 4 kali 3 dapat 12 kan? 2 tulis dekat sini. Okey. 2 dekat sini. 1 pi dekat atas sini. Okey, sekarang 9 kali 3. Okey, 9 kali 3. Mana? Okey, 9 kali 3 27. 27 ni kena tambah dengan 1. 27 tambah 1 dapat 28. Jadi 8 tulis dekat sini. 2 pi dekat atas. Sekarang sifar kali 3. Ingat, sebarang nombor kali dengan sifar, jawapannya adalah sifar. Jadi sifar kali 3, jawapannya sifar. Sifar tambah 2 dapat 2. 2 kali 3 dapat, okey, tengok dekat sini, 2 kali 3 dapat 6. 6 tulis dekat sini. Tempat kosong ini tulis sifar. Lepas tu tambah, buat 2 garis. 6 tambah sifar dapat 6. 4 tambah 2 dapat 6. 8 tambah 8 dapat 16. 6 tulis dekat sini, 1 pi dekat atas. 1 tambah 8, 9. 9 tambah 2, 11. 1 sini, 1 pi dekat atas. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 6, 8. Jadi jawapannya 81,666. Baik, murid-murid. Sekarang kita lihat contoh yang terakhir. 43 kali dengan 2,604. Okey, sini dah ada sifir 3 dan sifir 4. Sekarang kita tulis soalan ini dalam bentuk lazim. Kita kena tulis nombor yang besar dulu. 2,604 darab dengan 43. Buat satu garis je dulu. Okey, sekarang nombor dekat atas ni kena kali dengan 3 dulu. 4 kali 3. 4 kali 3 dapat 12. Jadi 2 ni kena tulis dekat sini. 1 pi dekat sini. Sekarang sifar kali 3. Ingat, sebarang nombor kali dengan sifar, jawapannya sifar. Sifar kali 3, sifar. Sifar tambah 1 dapat 1. 6 kali 3. 6 kali 3, 18. Okey, jadi 8 tulis sini. 1 pi dekat sini. Sekarang 2 kali 3. 2 kali 3, 6. 6 ini tambah dengan 1. 6 tambah 1, jawapannya 7. Jadi 7 dekat sini. Sekarang, sebelum kita pergi dekat nombor 4 ini, kita kena potong dulu nombor 1 dengan nombor 1 ni. Okey, sekarang 4 kali 4, ingat jawapan kena tulis dekat sini. Jangan pi tulis dekat sini. Okey, 4 kali 4, 4 kali 4, 16. 6 ini kena tulis dekat sini. Dapat 16, 1 pi sini. Okey, sekarang sifar kali 4, jawapannya sifar. Jadi sifar tambah 1 dapat 1. 6 kali 4, 6 kali 4, 24. Jadi 4 tulis dekat sini, 2 pi dekat atas. Sekarang 2 kali 4, 2 kali 4, 8. 8 tambah 2. 8 tambah 2. 9. 10. Jadi, tulis 10 terus dekat sini. Tempat yang kosong ini kita tulis. Okey, yang ni pun kosong kan? Jadi, kita tulis sifar. 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 Tambah. Buat 2 garis. Okey, dari belakang kita kena tambah. 2 tambah sifar. Dapat 2. 1 tambah 6 dapat 7. 8 tambah 1, 9. 7 tambah 4 dapat 11. Sini 1, sini 1. Jadi 1 tambah sifar, tambah sifar, jawapannya 1. Sifar tambah 1, 1.
Jadi jawapan terakhir adalah 111,972. Baik murid-murid, ini adalah 6 soalan untuk murid-murid. Murid-murid boleh jawab soalan-soalan ini berdasarkan apa yang kita belajar dalam video ini. Saya harap murid-murid faham apa yang cikgu ajar dalam video ini. Sekiranya murid-murid faham, murid-murid boleh klik subscribe, boleh klik bell button. Kalau murid-murid suka video ini, boleh klik like. Kalau murid-murid tak suka video ini, boleh klik dislike dan beri pendapat dekat ruangan komen. Sekian, terima kasih.